all our shadows disappeared. The animals inside came out to play. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're gone. Hi, silly, Harry. Mau main ekstrim-ekstriman ya Maya. Iya, iya, iya. Jadi guys, gue lihat ada orang yang ngirim video Instagram ke @weekendlist_net ya. Dan dia kirimin video kayak downhill gitu ya. Wow, itu seru banget. Aku ngelihatnya sih seru banget dan kita harus nyobain itu. Nah, kalau lo penasaran, ini dia videonya. Tuh. Gimana yang? Tuh, tadi berani gak kamu kayak gitu? Seru kan? Gaya banget. Kamu gak ingat aku di Jogja ya kan, nyebrang tuh, nyebrang tebing. Terus habis itu, turun gua. Gini doang aku gak berani. Ya udah, nanti kita sikat ya. Ya, sikat. Sikat! Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. You got the ini kan. Ya kamu lihat map nggak? Iya, ini aku lagi lihat. Tempatnya di mana ya? Ini aku kemana? Jadi, ini ada. Ini ada berapa mata nih? Kiri ya? Kanan. Ini ikutin jalan nih. Nanti depan ke kiri. Nah, ini tuh yang ada portal-portalnya itu tuh. Mana? Oh, itu. Ya. Ini benar. Kali ini, Marsha dan Sinta mau ketemu sama komunitas sepeda gunung yang udah merekomendasikan tempat yang asik buat downhill. Komunitas sepeda gunung Jalur Pipa Gas merupakan komunitas sepeda gunung tertua di Indonesia. Oke, kita udah ganti baju. Ganti baju ya nih. Nah, sekarang ada orang yang gue mau kenalin. Ini gue liat di Instagram keren-keren ini, Pak Ire ini. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Waduh. Oke. Mungkin orang teman-teman pada mau nanya ini tentang JPG Mountain Bike Community ini ya, Pak. Ya, okay. Apa namanya ini? JPG itu sebenarnya identiknya dengan cross country ya. Cross country. Oke. Okay. Tapi semua untuk pemain-pemain sepeda khususnya AM dan downhill biasanya mereka belajarnya dari sini awalnya. Oke, jadi ini bisa ya apa kalau misalnya kalian pengen belajar gitu, ini pemula-pemula semuanya berawal dari sini ya. Maksudnya mau arah-arahnya tadi kemana tuh, ke AM apa dan segala macam. Downhill, all mountain ya. Oke. Oke guys, sekarang kita ada mau sikat dan juga ada teman-teman di belakang tuh, orang Pak. Pak, namanya siapa, Pak? Mamat dan. Oh, Pak, Mama dan Pak. Style-nya udah oke banget ya mereka ya. Ya udah. Ini kekuatan mereka dari kita ya. Iya. Ya udah yuk, Pak Ire. Kita sikat, Pak Ire. Oke, kita jalan. Sikat! Ayang, duluan yang. Ladies first. Coba trek di JPG ini, nanti ketemu sama Pak Ire dan juga Pak Mama dan juga Pak Yosef, semuanya barengan. Kita pokoknya main-main di sini ya, Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, di sini tuh sering ada event atau apa? Kalau di sini ini kita ngadainnya eventnya JPG Marathon. JPG Marathon. Jadi nggak cuma lari. Enggak, jadi masing-masing peserta itu harus mampu minimal 10 lap. 10 lap. 10 lap.
berputar seperti tadi. Nah, kalau mereka mau gabung caranya gimana sih, Pak? Ya, mereka biasanya kita ramenya setiap satu minggu. Datang aja ke sini. Baru pertama kali datang itu kami dari JPG biasanya suka ngumpul-ngumpul di sini. Kalau mereka butuh pemandu ya kita siap. Jam berapa, Pak? Kita biasa dari sini jam 6 jam setengah 7 dah. Wow, kalau ada sosial media ada nggak sosial media Instagram atau Facebook? Kita ada Facebook, JPG, ada Twitter, Instagram ada, dan sebentar lagi kita akan launching website. Oh, namanya apa namanya? Website kita www.jalurbipagas.org.id. Oke, yaudah kalau gitu kita mau siap-siap, kita mau bersih-bersih dulu nih, udah. Terima kasih, Pak Ire. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.